Ya, selamat siang Tribuner. Saat ini saya berada di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat, di mana di depan saya ini adalah sebuah rumah yang dua penghuninya terdiri dari ibu dan anak ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya. Jasad Pak ibu dan anak ini ditemukan pada pagi tadi pukul 9 setelah petugas keamanan beserta ketua RT setempat mencium bau tidak sedap dari rumah tersebut. Dan setelah mereka masuk ke dalam rumah, mengetahui ada jasad ibu dan anak yang tergeletak di kamar mandi rumahnya. Lihat ini rumahnya. Kondisi rumahnya juga tidak terawat meskipun di dalam komplek elit, di mana telet bisa lihat di sini gentengnya juga sudah rusak dan bagian-bagian cat-catnya tidak terawat, bahkan rumput-rumputnya juga dibiarkan meninggi, nampaknya memang lama tidak dirawat begitu berdasarkan keterangan warga sekitar dan ketua RT bahwa di rumah ini memang hanya tinggal berdua, yakni sepasangan ibu dan anak tersebut, dan sudah sekitar 1 bulan lebih tidak keluar rumah, tidak kelihatan di perumahan ini, sehingga pada hari ini warga melalui ketua RT setempat dan juga petugas keamanan berinisiatif untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Dan ketika mereka masuk, ditemukan bau tidak sedap dari dalam kamar mandi rumahnya. Sampai saat ini, jasad kedua korban yang terdiri dari ibu dan anak ini masih di dalam rumahnya. Polisi belum mengevakuasi jasad kedua korban. Polisi masih melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari tewasnya warga Depok ini. Plafon plafon. Nggak boleh dulu kalau hidup, nggak kalau hidup dulu.